langsung saya tercep, ya bahasa Inggris. Langsung saya chat, Pak saya yang pegang channelmu, channel nice gitu. Sini wallet kamu gitu. Pakai oke, wallet. Iya, saya langsung install di Godaddy lagi. Saya lihat di YouTube itu gimana caranya deposit gitu. Sesuai ini wallet ini. Jadi ini dimanfaatkan untuk diperapa sama biarka itu. Dan tiga kali saya tiga kali aja mas, yang itu kan kopas dari private group yang kirim jenengan berarti ya? Iya, yang tiga awal, yang tiga awal. Awal ya. Setelah itu udah jual dia, cuma saya masih di situ mas, saya belum keluar dari situ. Masih di grup ya berarti? Bukan grup, channelnya, channelnya masih di channelnya yang saya jual itu. Belum keluar ya? Soalnya belum transfer ke pemilik dan masih tujuh hari ketentuannya Telegram. Iya mas, tapi dalam bentuk Bitcoin ya. Iya Bitcoin. Di fase sampai nunggu biarka isem atau mas? Iya iya. Belum kenal biarka atau apa? Saya biarka ini bagus nih gitu. Iya iya, ada suka sih. Ngefans lah, tapi nggak terlalu kan. Terus saya coba ini namanya. Masih bisa linknya ya, publik lagi. Coba posting satu yang stop yang idiot itu banyak banyak gitu ya. Terus besoknya lagi post yang mau cari informasi dari itu saya post. Saya kasih info dulu sebelum posting di update atau Twitter itu saya kasih info dulu ke rekan saya. Terus langsung forward ke kok jenengan awalnya kan katanya tadi tertarik dengan biarka itu awalnya ceritanya gimana? Ya sensasi atau penasaran atau kita penasaran atau ngefans lah? Iya penasaran sih mas, ya penasaran terus awalnya ngefans sih kan. Akhirnya ini siapa yang di pasar itu rata-rata kan ya pemerintahan Indonesia itu gimana? Sempat ada tawar-menawar sampai jual di grup ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!